Ini akhirnya saya ke bengkel untuk pertama kalinya karena ini saya tidak mampu sendiri, ya akhirnya ke bengkel, yaitu untuk membenerin transfer case. Sebenarnya untuk tujuan utamanya adalah untuk mengganti handring, tapi ternyata saya minta juga untuk dibenerin sealnya karena bocor ya. Seal yang bagian atas karena bocor jadi rembes. Nah, ini sudah dibersihkan. Untuk bagian transfer case harus diturunkan karena melepaskan yang susah. Ini ya seal yang bocor yang diganti yang bagian atas. Ini kalau sendiri ya saya tidak mampu ya karena harus menurunkan dan murnya itu susah-susah bukanya. Jadi ya harus ke bengkel. Ini bagian hand remnya. Gantikan fast rem dan juga setel sekalian, kemudian ganti seal supaya tidak rembes. Nah, kemudian kaki-kaki ini ya ternyata busingnya itu sudah hancur, banyak yang hancur. Yang terutama yang belakang ya. Ini udah hancur. Ini yang belakang. Ada dua ya, atas bawah untuk satu sisi belakang. Ini juga udah habiskan tuh sebelah kiri habis, udah karetnya udah habisnya. Ini dua-duanya atas bawah diganti baik kanan kiri, sedangkan yang depan enggak ya, yang per belakang yang bagian depan enggak, yang per depan juga belum. Nah, nanti suatu saat kayaknya pengen ganti juga ya, supaya bener-bener senyap apa lebih enak lah itu. Ini sealnya yang mau diganti. Ini sudah terpasang baik untuk hand remnya maupun sealnya. Ini tinggal naik ini kayaknya ini. Ini seperti ini. Ketika sudah dibersihkan, sealnya sudah diganti, hand remnya juga sudah dipasang, ganti kampas rem juga, kampas hand rem maksudnya. Ini kalau sendiri ya jelas tidak mampu saya. Ini udah dipasang untuk busing untuk per yang belakang atas maupun bawah. Ini kan masih tebel-tebel. Nah, ini keluhan saya ini kalau akibat per ini itu ada suara jedak-jeduk ya, kalau mundur itu jeduk gitu. Sebelum bergerak mundur itu ada suara jeduk gitu. Ini bagian depannya sebenarnya udah rusak tapi belum saya ganti tadi. Kapan-kapan diganti sekalian. Jadi keluhan saya itu ketika mundur itu jeduk-jeduk sebelum gerak jeduk. Nah, setelah dikasih ini emang jauh berkurang, jadi suara jeduk-jeduk itu belum tentu dari cross joint ya, bisa jadi busing-busingnya sudah hancur sehingga kocak gitu ya. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai teman-teman, kalau misalkan udah hancur atau sudah keras sebaiknya diganti. Nah, ini ada transfer case nya udah terpasang. Nah, ini kan sudah bersih ya, semoga tidak bocor lagi ya. Ini saya hanya menunjukkan yang diganti aja, prosesnya tidak saya perlihatkan. Terima kasih.